Nabi kata jaga-jaga, dalam diri kamu tu ada segumpal darah. Kalau comel darah ni, orang lain comel belakang. Tapi kalau darah ni rosak, semua orang lain rosak belakang. Apa dia kata? Hok mana hok hebat sekali? So kereta tu hok mana molek sekali? Eh? Enjin. Kalau enjin rosak, mampu kerah habis. Walaupun lapu comel, walaupun steering gomaha, walaupun gear molek, tapi enjin mampu. Boleh gerak kereta? Tak boleh. Begitu juga hati kita, tubuh kita comel sama mana pun, kalau hati rosak, rosak. Itu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan mari sini ni. Kalau Allah tak izin, boleh mari? Tak boleh. Duduk rumah ha, tipu di TV3 rumah. Masa ni ni pukul 8 ni, kalau duduk rumah buat apa? Cuba ayat dengan ikhlas. Tak tunjuk warak lah. Ni semua ni kalau duduk rumah tak mari masa ni buat apa? Ha? Bahan TV3, TV3 lah. TV3, TV1. Lepas tu ostro awasi. Duk ngadak tu nasib baik tinggal tu mari ngaji. Allah, nikmat Allah bagi. Ada orang waktu maghrib bawa anak bini pergi shopping. Tengok, nampak tak ada agama. Sedangkan Nabi sebut waktu maghrib ni waktu syaitan ramah. Sebab tu tuan-tuan, waktu maghrib ni jangan suruhlah anak bini keluar daripada rumah, naikkan pergi ngaji. Sebab tu kan suruh ngaji ni, kalau tak ngaji jahil. Ni waktu maghrib, orang duk sibuk sembahyang. Dia sibuk bawa anak bini pergi shopping Giant, pergi shopping Maiden, pergi shopping KFC. Waktu maghrib, jangan. Allahu Akbar. Nak gigil paisyap, jangan pergi waktu maghrib. Tapi dah tak ada agama. Tak kira lah mengarik subuh pun. Gi juga. Minggu lepas saya mengajar di Terengganu. Saya sebut di Terengganu ni ada dua pasar raya. Jaya, Medin sebelah. Orang puluh-puluh ribu waktu mengarik. Allahu Akbar. Waktu mengarik tu orang beribu. Di Terengganu. Tak tahulah rakyat Terengganu lagu mana. Tak. Ramanya orang. Waktu mengorek, orang duk mengajar. Orang duk ngaji sejik. Kita pergi shopping. Allah, tak masuklah. Tak pernah sabar. Sebab tu orang suruh mengaji tu. Cari ilmu. Jangan duk jadi jahil sangat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni jangan winapok kita jahil. Nak? Ni napok berdoa jahil. Orang mari sejik, kita duduk kedai kopi. Allahu Akbar. Baik habis. Ni tak ngajar lagi ni. Muka dimah tak habis lagi ni. Ni tak ngajar lagi ni. Isa nak masuk dah. Aku tak sengaja ngajar lama bida'ah. Ngaji sikit-sikit cukup lah. Allahu Akbar.